Gimana kabarnya kalian semuanya cuy? Sudah masuk hari tenang ya. Ini harusnya kolom komentar per hari ini sampai besok lah. Udah mulai gak sepanas kayak biasanya. Nikmati masa tenang, enjoy-enjoy, jangan pikirin apapun. Makin betah di channel ini jadi utang gak kepikiran ini. Gak ada urusannya mikirin. Jangan karena lu betah nonton terus gak kepikiran utang. Urusan utang, urusan lu sama akhirat lu. Ngapa bawa-bawa gua, teman? Mahal ganyan ba kumain ng ice cream? Paano ba? Ganito. Hey, 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 hey. Aman, 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 aman. Enak gak mbak? Kalau enak mau gue infoin ke dede ini deh. Boro-boro yang begini. Dimbat. Kalau mbaknya kan cuma gitu doa sama dede ini mah dilahap gitu. Alhamdulillah terwujud. Pernah berdoa semoga tahun ini bisa menyebar undangan. Sayang lupa nyebutin undangan apa. Kayak gue tahu larinya kemana lagi nih. Syukurin aja bang, daripada lu nyebar paku. Nyebar paku. Emang kejahatan begitu masih ada? Gak ada, cok. Orang nyari rezeki mah, gak ada yang begitu-begitu. Halal. Nah makanya kalau doa mah jangan setengah-setengah. Bener, kayak waktu itu ada video orang berdoa, semoga kelak aku akan tua dan bekerja seperti hidup di GTA, menyelesaikan misi. Ya bener, ngisi nganter orang. Agak lain ya bang. Saya selaku petugas KPPS berdoa agar pemilu berlangsung 2 putaran agar gak jadi. Kita mah rakyat jelata mah pengennya mah sekali bang udah gitu loh cok. Biar kolom komentar tuh bersih. Apapun konten komennya itu lagi buzzer lagi buzzer lagi. Emang lu nyoblos TPS mana? RW sebelah. Gua coblos tanggal 30. Kita lebaran kali beda-beda sehari. Tanggal 14 kan serentak. RW sebelah gue nyoblosnya tanggal 13. Hah, kenapa? Ya masing-masing perbedaan itu indah kan ya teman-teman. Ada yang kuno dan ada yang enggak. Ada yang lebaran sekarang, ada yang lebaran besok. Ada lagi tuh teman gue tuh yang kebetulan tuh silang gitu kan kawinnya. Jadi dia sholat id 2 kali. Tapi ada juga deh, dulu kan jadi perdebatan. Satu pakai kuno, satu enggak. Sekarang mah udah enggak. Udah sama-sama kagak pada sholat. Astagfirullah. Yang ini mundur tanggal 15 hilalnya belum. Kalau urusan yang ini serentak aja kita jangan lama-lama. Beda ini saya ribet nih. Masa kita mau nyoblos nunggu sidang isbat? Gua NU sih tapi nggak tahu soal. Wah. Ini yang ku maksud cepet-cepet kita tanggal 14 biar komentar-komentar yang model begini sudah tidak ada lagi. Kita kan kagak ngapa-ngapain tiba-tiba diraguin kan. Lah anjing apa? Lah puasanya NU lebaran aja. Ya ini mah ya sama sih, tarawih juga gitu kadang. Harusnya kan dia gak 10 ya, tapi 10 ngikut kabur. 11 sama 23. Ya early game ikut cabut. Cuman ya gitu ya teman-teman, perbedaan itu indah. Tapi untuk yang ke TPS kita sama-sama tanggal 14. Mari jangan golput. Eh ah, aman aman aman. Lo. Tadi perasaan nyala-nyala, HP keluar kok mati ya. Keren banget. Orang lu kampung Jakarta tolong. Orang kampung lagi yang dihujan. Iya bener kan, justru kita yang di kampung mah gak ada yang begitu-begituan. Lagi juga ya memang kesel sih. Maksudnya kalau emang lu buru-buru tuh terus di jalan pengen dapat privilege ya berangkat lebih awal gitu maksudnya, kalau enggak pengen terlambat gitu. Kecuali yang memang RF gitu ya enggak apa-apa, karena itu emang kepentingannya lain. Cuman kalau rakyat jelata sama-sama rakyat jelata bayar pajak kita sama walaupun mobilmu mungkin lebih gede,
ya sama aja kita mah sipil. Gak ngerti gue tujuan orang-orang pakai strobot apa. Terus nih orang-orang kayak abang yang bikin orang yang pakai Fortuner sama Pajero jadi dianggap arogan. Padahal kan gak semua. Ada beberapa. Wes. Enggak ini coba bang ini mah ngawur nih. Kenapa sering main biliar? Alasannya karena kita pingin latihan. Siapa tahu jadi atlet. Ada gak sih cabang? Ada kan? Karena buat cowok tuh urusan saudara-saudara tuh penting loh. Harus latihan. Ngelatih motorik jangan ngelatih motorik mah anak 3 tahun kali ya bingung ya nih begini-beginian nih bingung nih aku nih bang gimana nih gimana gak tahu aku kau pikir aku pakar ini biliar juga bukan kenapa nanya gua kenapa ngetek gua teman ya Allah bagusnya lanjutnya iya mah bagusnya langitnya gila. Kalau suka bilang. Itu anak ketiga kita kentut ya. Mbak ini pura-pura kesandung atau apa gitu loh. Ya mohon dimaklum ya. Ya sabar sayang. Ntar dulu bapak mau cari duit ini. 2 hours later. Bagusnya langitnya. Ada pepatah bilang jodoh tuh dijemput. Kalau emang udah kelihatan depan mata enggak usah gengsi-gengsian. Samperin aja. Enggak sopan nanti giliran dibalik dibilangnya pelannya enggak dong. Enggak lah, waktu itu di kafe juga ada mas-mas lagi duduk-duduk santai sama temennya kesenggol tas juga enggak dibilang pelecehan. Pak. Emang gitu cewek enggak bisa lihat yang tinggi kurus dikit tikus. Tinggi kurus tikus. Iya benar. Ayo waang Risti, gapa naman kayo. Duh, kita yung yaban na karun. Oh, naman sa mga kami ko. Ilag balay kami ko. Wan, agoyin, nagunaw na alun. Makakita lang yan pun kagbabae nga mas. Apa sih ada ini cu? Ini zaman gue puber-pubernya tahu lagu ya. Zaman puber-pubernya mulai demen lagu kan paling ujung-ujung SD atau enggak awal-awal SMP. Itu zaman itu kena scam ini. Si Gebi mati. Itu mau ngocok. Oh, ngocok kartu. Main kartu deh. Nggak jadi. Sudahi galau mudul saja galau. Aku justru respect loh, kadang kalau beli galon di rumah yang nganter tuh masih adik-adik, respect aku cuy. Mereka tuh mau bantuin orang tua. Walaupun malam speedy-speedy kan gak apa-apa lah, terserah lo lah. Yang penting mah tugas nganter galon ngeringankan kerja orang tua, gas gitu loh. Oke gas, oke gas, tambah 2 torang gas. Gini berak di karpet. Tahu ku tuh ya dalam kehidupan rumah tangga yang beraknya sembarangan nggak mungkin bapak anak ya kalau anak masih bayi tapi nggak sampai di karpetnya anak emak kan enggak ya kucing lah yang di karpet lah. Kayaknya Sinister Gate nganjuk, Cok. Gaslinger, tapi versi koplo anjing. Ini liriknya Kak Mamas Lintu. Yeah, no, no, salah luput. Loh! The Ref-nya kan gendang sih. The Ref masa main gendang? Tak dulu, tak dulu. Ya, aneh lah. Konsepnya abang ini itu loh yang di apa namanya ya itulah pokoknya yang di tiang-tiang itu kan. You.
game today. We cook up today. Can't do it. It's you. I got so many. It's you. And again. Gak, dia bisa kayak ulet sawah gitu, Mana bapak yang belakang template orang kehujanan mana gitu. Aku satu lah, ini effort banget cok. Hujan-hujan, nyiapin apa unggul itu macam namanya cok, tiang-tiangan itu. Terus ada panci, tapi yang nggak bisa dikontrol biasanya kolom komentar. Bapak di belakang baju putih udah siap nyerang pakai samurai itu. Kalau dia tadi begini kan, kalau dia tadi begini terus dia pakai samurai, yang diteken tuh apa namanya cok? Oh ini Yoshimitsu. Yang hero-nya nangkring di pedang itu loh cok. Itu ya. Bisa-bisanya warga nggak. Ya gak usah dikepung sih bang, kenapa banget. Emang harus banget dikepung. Penari tiang kan.